Halo, saya pendengar Pak Chong Dae. Ya baru-baru ini saya sering dapat message kayak gini. Ya orang Korea rasis enggak? Dan setiap kali saya dapat message kayak gini, saya jadi sangat-sangat malu ya sebagai salah satu orang Korea. Dan saya masih mau percaya orang Korea sebenarnya baik. Ya orang Korea kelihatannya agak dingin kalau dilihat di jalan. Ya gara-gara orang Korea kerja keras dan sering dapat stres. Tapi kalau nanya arah jalan, ya mereka jawab dengan baik. Ya saya masih mau percaya ya orang Korea emang begitu ya. Ya semoga begitu. Jadi ya saya udah bikin benar-benar social experiment ya. Orang Indonesia yang tidak bisa berbahasa Korea dan Inggris, coba nanya arah jalan ke orang Korea ya. Kalau gitu reaksi orang Korea gimana? Walaupun orang Korea sibuk banget, tetap hantu atau cuma cuek dan pergi saja? Oke, saya memperlihatkan sebentar dulu ya. Saya orang Indonesia baru datang ke Korea. Subway ada di mana ya, Subway? Kamar mandi di mana ya? Saya Indonesia. Saya dari Indonesia. Saya dari Indonesia baru datang ke Korea. Itu kantin di mana ya? Indonesia. Ya, kantin di mana ya? Kantin. Saya orang Indonesia. Indonesia. Subway ada di mana ya? Go straight. Di mana? Left. Toilet. Kamar kecil di mana ya? Sorry? Gimana kalian? Penasaran kan? Dan saya bikin video ini sama Seoul Tourism Organization. Jadi jika kalian penasaran, silakan nonton di sini ya. Dan jika video ini dapat banyak like, saya bakal bikin part 2 ya. Orang Indonesia yang berhijab nanya arah jalan ke orang Korea. Oke, kalau gitu ketemu di sini ya. Dadah!